Aku tahu benda ni random, tapi aku suka berkemah masa aku sekolah dulu. Masa aku sekolah menengah, aku tak adalah aktif sangat join aktiviti kurikulum semua ni. Jom join sukan? No. Jom join aktiviti club? No. Jom join badan beruniform? Mungkin tak. Oh, ya ke? Tapi minggu depan kita orang ada aktiviti berkemah. Oh, nak. Masa tu aku join satu unit beruniform ni dan aku suka sangat. Aku suka sebab dia ada banyak aktiviti-aktiviti yang kena dengan jiwa aku, macam berkemah dan juga aktiviti-aktiviti yang lasak sikit dan boleh pakai senapan betul dan boleh tangkap orang jahat. Tangkap orang jahat tu tak betul, tapi pakai senapan betul tu betul. Confirm. Tanya mak aku kalau tak percaya. Satu time ni, kita orang ada satu aktiviti ni, dia melibatkan daerah kawasan sekolah aku. Maksudnya, setiap kadet polis dari sekolah dalam daerah aku akan join sekali aktiviti ni. Jadi, ramailah kadet polis yang terlibat tu. Yang paling best tu, polis betul pun ada sekali dan diorang jaga kita orang dan juga guide kita orang dan buat apa entah lagi aku tak ingat. Kita orang berkemah selama 3 ke 4 hari kot, tak silap aku. Tapi setiap hari kita orang akan bertanding dalam macam-macam acara. Ada acara lari rempuk hutan gitu, sorry aku tak ingat nama betul dia apa benda. Ada acara menembak, ada acara berkawat dan mungkin ada lagi apa-apa kot yang aku tak ingat, macam naik kereta kebal ke, lawan buaya ke, entahlah apa benda aku merepek ni kan. Dan satu malam ni lepas penat lelah kita orang baru habis praktis berkawat masa tu, tiba-tiba kita orang semua dipanggil untuk berkumpul kat satu tempat. Masa tu aku tak ingat apa sebab kita orang dipanggil tu, tapi aku ingat dalam malam yang sama ada ramai budak-budak perempuan diorang histeria. Sebab dia orang kata dia orang ada ternampak benda dekat tempat perkhemahan tu. Ada orang cakap tempat perkhemahan tu keras, tapi aku tak tahulah kan sebab aku dah hantar kaki kat tanah dia, aku rasa lembut je. Apa-apa pun, ada seorang kawan aku ni, dia penat sangat dan dia cakap lah dia tak larat nak join perjumpaan tu. Dia kata kat aku, "Sumi, jomlah teman aku kat kemah, aku tak larat lah." Aku masa tu pun teman lah dia, tak fikir panjang sangat. Tengah kita orang melepak-lepak tu kat kemah, tiba-tiba cikgu suruh ada orang ni datang untuk cek kemah kita orang, untuk pastikan semua orang datang perjumpaan tu. Dan masa tu tiba-tiba kita orang pun terus terpanik dan terus lari je kat hutan belakang kemah kita orang tu. Korang bayangkan, hutan belakang kemah kita orang tu tebal agak lah. Dan kalau ikut logik akal aku ni, tak sebab orang tu datang check, aku tak beranilah masuk kat dalam hutan tu. Takut eh. Sana kalau ada ular ke, ada biawak ke. Aku takut tau kalau keluar biawak tiba-tiba. Ha, betul tu. Lepas tu lama agak kita menyorok dalam semak tu, sampai habis badan kita orang ni disakiti nyamuk. Dan lepas dia orang yang check tu caw, kita orang pun keluar daripada hutan tu. Lepas tu kawan-kawan kita orang yang pergi berkumpul tadi datang dan cakap kena buat bacaan-bacaan Yasin sikit sebab ada gangguan jadi malam tu. Aku dengan kawan aku tadi ni dah cukup dah kena gangguan dengan nyamuk dan hutan tadi kan. Kawan aku ni cakap yang budak-budak perempuan ni dia orang takut sebab dia orang ternampak ada benda dalam hutan tempat kita orang menyorok tu. Tapi sebelum kita orang menyorok lah, dia orang kata ada ternampak benda kat atas pokok. Aku dah lah dengan kawan aku menyorok dalam hutan tu tadi kan. Apa dia orang nampak atas pokok tu? Biawak ke? Sebab biawak kan boleh banyak pokok kat kan? Aku tak nak fikir buka-bukaan sangat masa tu sebab takut. Apa-apa pun, lepas tu aku dah tak pernah dah join aktiviti badan beruniform ni semua sebab aku dah start sibuk. Sebab masa tu aku dah start masuk form 4, form 5 dan aku dah nak SPM semua. Penting tu, penentu masa depan. Aku sebenarnya tak tahu macam mana aku nak tutupkan cerita aku kali ni. Aku cuma boleh cakap, janganlah buat macam aku buat ni. Selama je pergi masuk hutan menyorok lah apa kan. Macam yang korang tahu jugalah kan, hutan ni dia tempat yang sangat menyesatkan, bahaya dan banyak nyamuk. Zaman korang menyakitkan aku akan berakhir ya nyamuk. Alamak, terbang dulu. Ha, nak pergi mana tu? Hai semua orang, semoga korang semua sihat gak macam aku. Aku sihat je. Aku cuma nak cakap satu benda ni. Sebenarnya aku dalam proses nak keluarkan t-shirt merch baru aku. Nantikanlah dalam video yang akan datang ataupun akan datang-datang lagi, aku akan buat teaser sikit lah untuk merch t-shirt baru aku ni. By the way, back tu cerita aku pasal berkemah tempat seram tu kan. Kalau korang ada cerita-cerita pelik pasal berkemah, tempat seram ke ataupun benda-benda pelik lah, tak kisahlah tempat berkemah ke kan. Korang boleh share lah kat komen. Aku kadang-kadang ada gak terbaca kisah-kisah korang yang korang share dekat komen ni. Bagi aku best gak lah, kadang-kadang masa tengah boring semua kan. Okay guys, aku tak ada benda nak cakap sangat. Jumpa je lah dekat next video macam biasa. Okay, bye.